saya Dr. Rishmini, masalah tidur kalau mengganggu sudah tentu akan menjejaskan stamina dan kesihatan seseorang kan. Of course, tidur merupakan rehat yang paling penting bagi setiap orang. Jadi pada waktu tidurlah tubuh-tubuh kita ni membaiki, sel-sel kita ni akan membaiki. Sebab tidur ni adalah satu tempoh di mana hormon-hormon kita mula berkembang dan juga menjadi satu, orang kata satu cara untuk seorang dapatkan awet muda dengan tidur yang cukup. Jadi kalau tidur tak lena, sudah tentulah tersengguk-sengguk kan, nak buat aktiviti harian pun susah. Okey, jadi hari ni Doktor tunjukkan resepi mudah untuk tidur lena. Yang diperlukan untuk resepi kita ni ialah halia. Doktor ambil sikit je. Bagi mereka yang suka halia yang banyak, boleh tambahkan lagi halia. Ya. Jadi untuk saya hanya gunakan 1.5 inci halia. Okey. Kacang yang telah pun digoreng. Jadi kacang kita hanya guna dalam satu genggam macam ni lah. Satu genggam kacang yang digoreng. Kalau nak kira berapa biji kan, orang tanya juga. Mungkin dalam 30 biji kan. Kan? Dan 3/4 gelas susu. Wangi bau dia. Inilah dia, dah siap susu yang diperkaya dengan halia segar dan kacang. Okay, di dalam kacang ini mengandungi sejenis asid amino namanya triptofan yang penting untuk membina melatonin, iaitu hormon tidur bagi kita. Dan di dalam halia juga mengandungi antioksidan yang meningkatkan pengeluaran hormon-hormon rehat atau hormon tidur tu. Jadi apabila digandingkan bersama, kita akan mendapat segelas susu yang penuh dengan kebaikan. Jadi pada pukul berapa yang sesuai untuk kita minum susu ni? Saya cadangkan pada pukul 6 petang. Kerana bila kita minum, dia akan diserap ya, dalam perut kita. Dan pada pukul 10 atau 11 malam, kita mula rasa mengantuk kerana peningkatan hormon tidur berlaku selepas kita minum. Selamat mencuba.